Aktris Valerie Thomas mengakui dirinya mengidap social anxiety disorder. Bahkan ia harus meditasi terlebih dahulu sebelum bertemu banyak orang. Sosok Valerie pun menjadi sorotan. Dikutip dari Tribun Jakarta, social anxiety disorder adalah suatu kondisi kesehatan mental kronis ketika interaksi sosial menyebabkan kecemasan irasional. Meski begitu, Valerie yang masih sibuk di dunia entertainment yang membuatnya harus bertemu banyak orang. Namun untuk mengatasinya, Valerie punya cara sendiri agar masalah kesehatan mental itu tidak menghalangi aktivitasnya. Putri dari Jeremy Thomas itu sering melakukan meditasi sendiri dan menulis jurnal tiap kali gangguan kesehatan mentalnya itu mulai terasa. Valerie semakin yakin bahwa dirinya adalah orang yang introvert dan memiliki gangguan social anxiety usai melakukan tes DNA tahun lalu. Meski introvert, Valerie mengaku tidak sulit bergaul dengan orang-orang karena memang sejak kecil dirinya sudah dibiasakan bertemu banyak orang. Diketahui, Valerie Thomas merupakan putri dari pasangan Jeremy Thomas dan Ina Indayanti. Selain sebagai artis, Valerie juga menggeluti dunia modeling. Gadis bernama lengkap Valerie Teresa Thomas ini lahir pada 2 April 1999. Ia telah membintangi berbagai judul film dan juga series. Salah satunya ialah King, Kamar 207, Susah Sinyal, lalu juga Pretty Little Liars. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!